Di final ganda campuran, Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Indah Cahyasari Jamil, dengan skor 21-18 dan 21-10 dalam durasi 31 menit. Dengan demikian, Jafar Felisa berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024. Gelar ini merupakan gelar pertama mereka semenjak dipasangkan. Di final ganda putri, Miki Kanehiro, Rui Kiyama, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lim Wanqing, Lin Xiaomin, dengan skor 21-19 dan 21-18 dalam durasi 41 menit. Dengan demikian, Miki Kanehiro, Rui Kiyama, berhasil menjadi juara Indonesia International Challenge 2024, sekaligus gelar perdananya di turnamen internasional. Di partai selanjutnya, Johannes Saut Marcelino akan melawan sesama tunggal putra Indonesia, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai. Rekor pertemuan, 0-0. Di partai keempat, Hina Akechi akan melawan tunggal putri Indonesia, Ciara Marvella Handoyo. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai kelima, Ki Dongju, Kim Jae Hyeon, akan melawan ganda putra Indonesia, Raymond Indra, Patra Harapan Rindo. Rekor pertemuan, 0-0.